Media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa pria yang telah meninggal dunia mendadak hidup kembali. Dalam video itu terlihat bahwa jenazah telah masuk ke dalam peti mati. Namun mendadak, kepala dan kaki pria ini bergerak dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Diketahui bahwa pria ini berinisial US dan berusia 40 tahun. Ia berasal dari Bogor, Jawa Barat. Saputra atau kakak US mengungkap bahwa adiknya sempat dilarikan ke RSUD Bogor untuk ditangani. Sebelumnya, US dinyatakan meninggal dunia saat menghadiri kegiatan di Semarang. Dilansir dari tribunnewsbogor.com pada Rabu 16 November 2022, tetangga sekitar memberikan keterangan tentang sosok US. Tetangga mengungkap bahwa kediaman US ramai oleh pelayat. Terungkap pula bahwa rupanya US adalah rohaniawan dan dulunya merupakan tukang servis elektronik. US dan keluarga yang baru pindah disebut juga hanya sesekali terlihat di lingkungan sekitar mereka. Yang penting ini masih hidup, sudah ketahuan. Nah, jangan tegang. Ya, buka cuk. Nah, buka kain yang hidupnya boleh. Itu masih respon. Urip, kainnya udah dimasak. Sepatu ini buka. Urip. Berbalik. Tupah. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.